Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati. Minta maaf lewat hujan lebat. Kalau mulakan tadi takut tak dengar pula suara tuan-tuan. Ni kita pun masih lagi dalam hujan, lagi-lagi di Ipoh, di Kampung Manjui ni masih lagi hujan. Kita itu yang mula lambat tu, atak pula atak zeng, berdentam bunyinya. Jadi kita lambatkan sikit sebab kita memberikan ambil masa sikit bagi hujan seriak sikit yang rahmat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sama-sama kita tuan-tuan membaca selawat ke atas baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithlahu usni kama ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, petang ni kita bersama dengan Yayasan Budi Ihsan. Rancangan ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan 2021 membawakan kepada anda Kembara Korban 1001 Asnaf 2001. Dan bagi tuan-tuan yang nak berkorban, tinggal beberapa hari lagi masa untuk tuan-tuan buat sebelum tarikh tutup. Jadi sebelum penerimaan pendaftaran ditutup, mari kita daftar, mari kita sertai korban. Sebelum itu saya nak sampaikan dahulu, saya dapat dah kiriman. Ini kiriman hadiah kain pelekat. Kain pelekat ni tuan-tuan. Kain pelekat la 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 la, kain pelekat la 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 la. Kain pelikat diguna di sini sana. Kiriman daripada Kuliani Fatin binti Syamsul Kamal. Terima kasih kepada Kuliani Fatin binti Syamsul Kamal dari Bagan Datuk Perak kerana mengirimkan saya kain pelikat. Terima kasih. Sekarang di sini tuan-tuan hujan. Hujan lebat di sini. Jadi kita harap program kita pada petang ini berjalan dengan baik. Baik tuan-tuan yang ada hajat, tuan-tuan yang ada masalah sekarang, yang sakit, yang macam-macam hajat sekarang, jadi kita sama-sama membaca selawat tafrijiyah
Mudah-mudahan selepas tuan-tuan membaca doa, selepas tuan-tuan berselawat, tuan-tuan doa apa hajat tuan-tuan. Baik, kita sama-sama berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kau kurniakanlah kesihatan kepada kami ya Allah. Perliharalah kami daripada segala jenis penyakit dan wabak. Bagi saudara-saudara kami yang ditimpa dengan ujian kesakitan dan kemudaratan, kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Kau berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hapuskanlah wabak daripada negara kami ya Allah. Biarkanlah kami kembali kepada kehidupan kami yang asal untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, murahkanlah rezeki kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah kepada sahabat-sahabat kami yang sama-sama mengikuti pengajian kami ini tanpa mengenal jemu, tanpa mengenal penat dan lelah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunlah dosa dua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sewaktu kami kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sampai 996. Dah sampai 1000 dah view kita. InsyaAllah seperti biasa, Yayasan Budi Ehsan menawarkan pada tuan-tuan setiap petang sepanjang program kita berada, hadiah berupa susu Situ Joy akan diberikan percuma kepada 3 pemenang di dalam kuis yang kita adakan di akhir kuliah ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, tuan-tuan share banyak-banyak, tuan-tuan share banyak-banyak. Kemudian nanti ada soalan, tuan-tuan jawab, dan kalau betul dan ada rezeki, ramai yang jawab betul. Tapi kita tengok siapa yang awal masuk yang menjawab yang betul akan diberikan susu Situ Joy secara percuma sebagai hadiah daripada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang membawakan kembara korban asnaf 1001, kembara korban asnaf 2021 insya-Allah. Baik, petang ni kita akan membicarakan tentang apabila umur sudah mencapai usia 60 tahun. Saya lagi 10 tahun mencapai usia 60 tahun. Dah tua dah saya. Ajar Rosnah Cik Din dah mencecah usianya 64 tahun. Tapi orangnya macam 46 tahun. Kan? Jadi Ustaz Azhar dia mencecah dah umur dia 35 tahun. Ustaz Ahmad mencecah umur 27 tahun. Jadi saya ni lah yang tua, dah mencecah umur 50 tahun, dah nak mencapai usia 60 tahun. Kalau 50 tahun kita boleh buat keluar duit ke dulu SP berapa banyak berapa persen 50 tahun berapa tak lupa 50 persen. Kalau umur 50, mana tolong jawab Zat, tolong jawab Zat. Kalau umur 50 dapat keluar berapa ringgit ke duit SP? Berapa persen? Saya pun tak tahu nak merasalah duit ke duit SP kan.
duk simpan nampak. Ah, dia kata tu Mawar Kasih kata nampak muda kat Rus. Ha. Ah, tu mesti ada rahsia apa ni. Kunang-kunang Syarifah orang Singapura boleh dapat juga keduk. Boleh, 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 boleh. Okey, alhamdulillah rezeki tak salah alamat, bertuahlah yang dapat hadiah, kata Sa'nah Sulaiman. Okey, saya lagi 7 tahun insya-Allah jika diizinkan, umur 60 tahun. Baik, Hendon Yusof, terima kasih Hendon. Sheila Kasim, terima kasih. Okey, Zainab Deros, dah tua dah ustaz tu lah, saya dah tua. Nampak sangat tua saya kan. Siti Munirah, tua apa? Muka muda nah. Saya kurang setahun daripada Ustazah Rusnah Cik Din, kata Rukiah Muhammad Said. Ha, kan kena tanya Kak Rus. Apa dia yang muda tu? Semalam saya masukkan gambar dia bermenung. Di tepi tangga. Okey. Menung di tepi tangga. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Oh, lagu Seroja ya. Umur 50 boleh keluar semua akaun 2. Ha, akaun 2 boleh dikeluarkan. Saya pun nak tu nak bawa keluar agaklah akaun 2 tahun depan lah. Ha, boleh beli kereta kecil-kecil. Nak beli kereta besar tak boleh berjalan kan, tak boleh rentas negeri. Kita beli kereta comel-comel sudahlah. Baik, sekarang kita nak bacakan hadisnya. Tuan-tuan dengar betul-betul. Nanti soalan akan diambil daripada pengajian kita atau mana-mana ilmu pengetahuan umum akan disoal. Jadi kok suka saya lah, saya nak tanya apa pun. Fazrin, laju lawa baju ustaz. Siti Munirah, saya tak dapat hadiah pun tak apa, janji ustaz sebut nama saya. Nyanyi kat saya. Ha, tu dah nyanyilah. Conan Edogawa, saya 30 tahun. Ha, saya pun dah tua lagi setahun, umur 50. Zurina Sadio, tip orang nampak muda kena senyum, selati selalu hati tenang. Kamisah Kimi, Kamisah Kimi kan. Saya tahun depan 60, dah tua dah nak masuk warga emas. Nur Azman. Nur Azmah ni kena dengar hadis Nabi ni ya. Umur 50 boleh keluar kolom 2. Sedih lagu Seroja, Fatimah Manan. Baik, saya baca hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, a'zarallah ilam ri'in akhar ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sudah tidak mau menerima keuzuran seseorang yang dilanjutkan usianya sehingga dia mencapai umur 60 sedangkan ia mati dengan tidak sempat melakukan ibadah. Riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Hadis ini diambil daripada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dengar Nabi bersabda, Abu Hurairah cerita pula pada kita. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidak lagi mengambil keuzuran daripada mana-mana orang yang dah sampai umurnya 60 tahun tapi masih lagi cakap saya tak sempat nak buat ibadat. Saya masa di dunia dulu tak sempat. Saya di dunia dulu tak boleh nak buat. Saya di dunia dulu macam-macam Alasan-alasan tu kata Nabi Allah tolak. A'zarallahu ilam ri'in, tak mau lah, tak mau terima lah. Tak cukup lagi ke umur 60? Tak cukup lagi ke? Hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis, nama dia Imam Al-Bukhari. Diambil daripada Abu Hurairah,
dan yang meriwayatkannya pula ialah Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan yang saya hormati, Fauzi Saleh, saya dah masuk 60 tahun dan keseorangan ustaz datang ke Al-Barakah. Makcik-makcik sini pun keseorangan ramai, 65 ada, 77 ada, semua keseorangan. Datanglah sini insyaAllah. Baik. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, Allah memberikan ruang kepada kita. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Dia bagi ruang kepada kita. Dia bagi ruang tentang masa, dia bagi ruang tentang umur, dia bagi ruang tentang keupayaan kita, tenaga kita, kemudian masa kita untuk kita berbuat ibadat. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa umur 60 lagi pun dia tak sempat nak buat ibadat, umur 60 tahun masih lagi nak enjoy, tak fikir lagi untuk akhirat, tak fikir lagi untuk ibadat, tak fikir lagi nak soal nak mati. Kalau tiba-tiba dia mati dan dia bagi alasan bahawa dia tak sempat, maka Allah Ta'ala tak terima uzur dia. Subhanallah tuan-tuan yang saya hormati. Kita tidur dah 20 tahun. Saya ni Muhammad Nur Ibrahim, Faizakiyah Ma'isa, Hashimah Hayun, Rosita Rahim, Fauziah H.A. Tua. Doakan saya ditemui jodoh ustaz. Mai jumpa saya. Saya recommend. InsyaAllah. Bagi resume kat saya. Baik. Tuan-tuan, saya, orang selalu tanya saya, apa perasaan ustaz tak tidur malam? Saya kata alhamdulillah, sebab saya dah tidur lama, 50 tahun dah tidur. Jadi dalam tempoh setahun, dua, tiga tahun ni Tuhan tak bagi saya tidur. Sebab apa? Sebab saya banyak dosa. Saya fikir macam tu. Saya fikir saya banyak dosa, Tuhan tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang taubat. Disuruhnya saya qada apa-apa benda yang kena qada. Disuruh saya tambah apa-apa sembahyang yang kena tambah. Akhirnya kita takkan merungut yang kita tak tidur. Allah Ta'ala ni dia nak bagi pada kita, kadang-kadang dia nak bagi pada kita dan kita tak tahu sebenarnya Allah nak bagi pada kita. Tapi setengah orang dia tak zuhud, dia marah pada takdir, dia tak setuju pada takdir. Misalnya sekarang ni zaman PKP, yang ada kerja kena buang, yang ada meniaga tutup kedai, yang ada restoran gantung diri. Allah, Allahu Akbar. Nah, yang hutang banyak terjun jambatan, terjun rumah flat tingkat 15 terjun, meletup bunyi di bawah. Cabaran sungguh tuan-tuan hari ini. Tapi ada orang yang dia relax. Sebab apa? Hutang tak ada. Sebab apa tak ada hutang? Kereta tak ada, dia naik motor. Maka bila datang susah macam ni, dia kurang rasa beban. Dulu orang duk kutuk dia, apa hang ni pergi mana pun naik bas, pergi mana pun naik grab, belilah kereta. Sekarang dia paling untung, duit dia ada lagi. Yang mana ada kereta dah kena tarik dah, kena sorok kereta dah 6 bulan tak bayar.
Tapi rupa ramai orang yang kutuk dulu hang tak kahwin. Sekarang orang yang tak kahwin paling senang hati dia. Dia tak ada anak, dia tak ada isteri, dia tak ada suami. Dia betul-betul jaga diri dia. Yang sekarang ni yang duk jadi pening ni siapa dia? Ha? Mana anak nak makan? Isteri nak makan, anak sakit, anak nak komputer, anak nak tablet. Nak Mac Pro, MacBook, semua dia nak belakang. Oh. Dulu kita kutuk orang yang tak ada anak, sekarang orang tak ada anak pula relax. Itu nampak tak hikmah tu tuan-tuan? Dulu kita kata kamu ni kenapa tak kahwin, kamu ni kenapa tak kahwin, nanti buruk dalam kain. Kamu ni leha memilih sangat. Sekarang dia tak ada suami, dia masih boleh bertahan. Alhamdulillah lah ustaz, Allah bagi saya bujang. Suami tak ada, anak-anak pun tak ada, alhamdulillah. Kalau saya lapar, saya seorang. Kalau saya tak makan, saya seorang. Ni dia tuan-tuan, manusia yang pandai baik, yang pandang baik kepada Allah. Jangan kita mengeluh, saya tak ada suami, saya tak ada anak. Orang tak ada anak, beban dia kurang daripada. Ha, sekarang nampak tak tuan-tuan, Tuhan letakkan satu. Kalaulah kita boleh balik pada asal. PKP ni tak ada lah nanti. Lepas ni kita structure balik, restructure balik ekor keuangan kita. Benda yang tak payah beli, tak payah beli. Benda yang nak hutang, tak payah hutang. Setakat nak beli rumah 3-4 buah tak payah. Buat apa? Rumah sedia ada dah. Yang penting duit aku simpan. Kereta tak payah tukar baru dah. Cukup. Janji hutang dah habis. Dah kena sampai kepada satu saat. Kita memikirkan bahawa sesuatu musibah kita tak tahu dia boleh bila datang. Yang kedua, kita tak tahu bila masa pula musibah tu nak hilang. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah umur. Tak cukup lagi ke nak menyanyi? Kamu menyanyi di mana? Kelak malam, berapa puluh tahun? 25 tahun. Tak cukup lagi ke? Sekarang umur kamu dah 54, sudah-sudahlah. Carilah akhirat pula. Kamu main bola sampai umur berapa? Saya main bola sampai 48. Sekarang pun saya main bola lagi. Tak cukup-cukup lagi ke untuk dekatkan diri pada Allah? Kamu buat apa? Saya angkat berat. Berapa puluh tahun duduk di gym? Saya masuk gym 15 tahun dah. Sekali masuk berapa jam? 4 jam. Berapa jam pergi masjid? Berapa jam semayang? Berapa jam baca Quran? Cukup-cukup dah. Pergi cari pula dah. Dah umur kamu dah hampir 60 tahun. Bila dah sampai 60 tahun, tiba-tiba kamu mati, kata Nabi, uzur kamu dah tak diterima. Bila Allah tanya, bila malaikat tanya, kenapa tak buat ibadat? Saya tak sempat, kata Allah. No reason. Tak boleh diterima. Tuan-tuan yang saya hormati, hari ini betul-betul mencabar kita. Betul-betul sekarang mencabar. Dan kita harap kepada pihak berkuasa, tolonglah perhati betul-betul rintihan, keluhan. Dan tolonglah dengar juga cakap orang lain di dalam nak menyelesaikan masalah ni. Janganlah hanya dengar sebelah pihak, satu pihak saja. Dah setahun lebih dah tak selesai-selesai, didengarlah yang lain pula. Cubalah cara lain pula. Yang kami cakap ni bukan kami benci, bukan melawan, bukan nasihat.
berjuta yang terkesan ni, pendekatan yang sama aja. Sedangkan pendekatan dalam Islam sangat luas. Ilmu Allah Ta'ala tu maha luas. Baliklah kepada Al-Quran, baliklah pada hadis. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kalau dulu-dulu orang perempuan bagi alasan kenapa kak tak semayang, nak semayang apa bendanya ustaz, akak uzur, umur 48, umur 49 dah menepus, kenapa tak semayang lagi, dah putus haid, kenapa tak semayang lagi? Dulu kita boleh bagi alasan kenapa tak qada puasa, oh akak tak sempat nak qada, akak haid. Sekarang dah 50 tahun, kenapa belum qada lagi? Tidak ada haid lagi pada akak, tak ada haid lagi dah. Dulu kenapa tak sembahyang? Saya tak sembahyang ni ustaz, saya kerja, masuk pukul 8, keluar pukul 5, pukul 6 dah keluar rumah, balik sampai pukul 8 malam, bila nak buat ibadat ustaz? Sekarang awak dah pencin, apa lagi alasan? Makcik tak sempat nak buat ibadat ustaz. Kenapa makcik tak sempat? Anak-anak ramai ustaz. Sekarang makcik dah besar, anak-anak dah kahwin semua dah, makcik tinggal berdua je lagi, apa lagi alasan makcik? Anak-anak pula hantar cucu minta bela, suruh dia orang bela sendiri. Sekarang masa untuk mak beribadat, sekarang masa untuk ayah beribadat. Kami nak cover balik banyak benda yang kami, yang kami terlepas, banyak benda yang kami tak buat dulu-dulu. Tolong faham, tolong faham pada mak yang dah tua, ayah yang dah tua, bagilah mereka rehat. Mak dah bela kami 9 beradik, mak dah bela kami 5 beradik waktu kami kecil. Sekarang kami dah kahwin, kami dah ada anak, biar kami pula yang jaga anak kami. Mak dengan ayah rehat, buat ibadat, buat sunat, qada mana belum qada, baca Quran, zikir. Tapi sayang tuan-tuan, kadang-kadang umur 64, 65, 67 masih bergelut tengok cerita Korea, duk sibuk tengok drama Pukul 7, cerita Tan Sri, Datuk Sri, cerita orang kaya bisnes puluh juta, bilion-bilion. Daddy nak kalau boleh kamu mewarisi perniagaan Daddy. Sampai bila tuan-tuan duk Daddy-Daddy ni? Renting lah drama Pukul 7 tu, renting lah. Kita buat drama untuk kita pula, diri kita pula. Pasal kita sekarang dah lebih 60 tahun dan kita telah menghampiri 60 tahun. Masa untuk kita sangat suntuk. Dan kalau kita bergelut sekarang ni pun dah masa usia macam ni, kita dah tak larat nak bergelut. Jadi waktu tengah muda belia, sekaranglah yang kita bergelut sungguh-sungguh. Kita buat bekalan banyak-banyak, sebab nanti bila dah tua penyakit banyak sampai, ingatan banyak yang lupa, tenaga banyak dah berkurang. Maka tengah muda inilah yang paling penting untuk kita mengambil peluang berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang saya hormati, kadang-kadang kita dulu dikurniakan rezeki yang banyak, banyak orang lupa pada masa itu. Ada orang yang diberikan tenaga yang banyak tapi dia lupa pada Allah. Tapi Allah masih sayang pada kita. Allah panjangkan usia kita,
Allah lanjutkan umur kita untuk membolehkan kita cover balik apa-apa yang telah kita terlepas, apa-apa yang belum kita buat lagi. Saya cerita ni, saya cakap petang ni, tuan-tuan janganlah marah pada saya. Saya pun banyak lemah, saya pun banyak kekurangan. Sama-samalah kita jaga diri kita, sebab kita kena ingat masa kita untuk menghadap Tuhan dah makin hampir, dah dekat sangat. Okay, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Ada orang yang boleh tunggu bola pukul 12, pukul 3 pagi nak tengok Ronaldo main. Bukan Malaysia pun, Ronaldo pun bukan pak saudara kita pun. Tak payah tunggulah, buang masa. Kalau nak bangun juga, pergi ambil dua, ambil wuduk, sembahyang dua rakaat tahajud. Dua rakaat tahajud tu lebih besar manfaat daripada duduk tengok bola. Kita bila tengok bola tu rasa macam mana tu? Saya duduk tengok dalam berita, tengok dalam YouTube, Facebook, tengok stadium penuh. Mereka ni tak ada penyakit ke? Tak ada SOP ke? Boleh pula duduk dalam stadium ramai-ramai. Macam mana hak kita ni? Penin. Cakap lebih kurang ke dalam pula. Apa nak jawab ni tuan-tuan? Boleh pegang, boleh peluk, boleh melompat berlari bila kata skor gol tu, pakat berlari peluk belakang, boleh. Hak tengok penonton tu pun boleh, ramai beribu-ribu. Yang kita ni macam mana pula? Tak sama ke macam mana ke? Betul ke ni? Takkan kita nak menghabiskan umur kita selama-lama macam ni? Takkan sampai mati kita nak sembahyang macam ni, nak hidup macam ni? Adakah Allah Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia macam ni? Mana sifat khalifah kita ni? Tuan-tuan yang saya hormati, umur kita ni makin singkat, makin dekat nak habis. Dah berapa banyak dah yang telah kita pakai. Dan bila kita banyak pakai, maknanya tinggal berkurang baki yang nak sampai kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita mengambil iktibar daripada hadis ini. Nabi memberi peringatan kepada kita, kalau kita mati pada usia lebih daripada 60 tahun dalam keadaan tidak berbuat ibadat, tidak membuat persiapan, maka segala uzur kita, reason kita, alasan kita tak buat ibadat, Allah dah tolak. Apa lagi alasan tak boleh bangun sembahyang subuh? Apa alasan? Apa lagi alasan kau tak boleh baca Quran? Apa alasan kau? Apa lagi alasan kau tak nak qada sembahyang? Apa lagi alasan kau tak nak puasa sunat? Apa lagi alasan kau tak nak bersedekah? Apa lagi alasan kita kalau kita tak nak berzikir? Apa lagi alasan kita untuk tidak beribadat kepada Allah? Saya tengok tadi ada satu orang tua, saya rasa umur 70 lebih dah kot, naik motor dengan pakai seluar pendek, relax. Kita boleh cakap apa tuan-tuan? Kita boleh cakap apa? Cuma kita boleh berdoa, ya Allah, kekalkanlah hidayah pada aku, ya Allah, istiqamahkan aku ni, ya Allah,
Saya takut besok saya tua-tua saya pula pergi pakai seluar pendek naik motor. Kita minta pada Allah supaya Allah kekalkan hidayah pada kita sampai kita mati. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita akan sambung lagi soalan-soalan kuis untuk tuan-tuan jawab. Dan terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang membawakan rancangan ini kepada kita. Dan bagi tuan-tuan yang belum berkorban, sila berhubung dengan pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia pada nombor yang tertera, ataupun boleh hubungi wakil kami. Tengok nombornya, Hajah Rosnah Cik Din, 013-433-1918. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Siapakah sahabat Nabi? Siapakah sahabat Nabi yang menyampaikan hadis ini kepada kita? Siapakah sahabat Nabi yang mengambil hadis ini dan disampaikannya kepada kita? Kita tunggu pemenang yang pertama. Okey, kita tunggu pemenang yang pertama. Okey, kita tunggu pemenang yang pertama. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Dah ada pemenang belum? Siapa pemenang? Ya, Abu Hurairah daripada Rozimah Muhammad Arif. Ya, pemenang yang pertama telah pun dapat, Rozimah Muhammad Arif. Abu Hurairah jawapannya. Okey, betul. Abu Hurairah. Pemenang yang pertama ialah Rozimah Muhammad Arif. Berikan nombor telefon dan alamat anda, akan dihubungi nanti. Kita akan hadiahkan anda susu C2Joy. Ha, terima kasih Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Soalan yang kedua, siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Siapakah periwayat hadis ini? Kita tunggu pemenang ke seterusnya. Okey, siapakah pemenang kita tunggukan? Yang menjawab dengan betul riwayat hadis ini daripada siapa? Okey. Okey, ada lagi, tertunggu. Zainab Abdul Kadir, salam. Ana Daulai, Nur Aida Bidin. Cepat. Siapa pemenangnya? Ada pemenangnya dah? Siapa tadi pemenang? Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Mak Saman, Imam Al-Bukhari. Pemenangnya ialah Siti Zubaidah Mak Saman. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk tuan-tuan jawab. Sebutkan di manakah negara luar. Satu saja negara luar yang dipilih untuk diadakan korban oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia tahun ini. Sebutkan salah satu daripada negara yang dianjurkan buat korban oleh Yayasan Budi Ehsan. Dalam Malaysia pun buat. Siapa nak masuk, masuklah dalam Malaysia. Ni saya tanya ni, satu negara di luar negara yang dianjurkan korban oleh pihak YBIM ataupun Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Siapakah pemenangnya? Kita tengok. Okey, kita tengok siapa? Rasidah Ibrahim Kemboja, bukan. Kemboja bukan. Hai. Selalu saya sebut ni.
Noria, Maya Mikae Kemboja, salah. Juyan Kemboja, salah Juyan. Ana Daule, salah. Syamsem Palestin. Ya, itu adalah pemenang yang terakhir peta ini. Syamsem Palestin. Ah. Dengan fake account sudahlah. Okey. Itulah dia tuan-tuan pemenang untuk tiga orang pada peta ini. Tahniah kepada mereka. Terima kasih pada Yayasan Budi Ehsan Malaysia. InsyaAllah malam ni jam 9.15 minit malam ceramah kita bersama dengan pukul 9 malam bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi. Okey, malam ni bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi jam 9 malam. Jumpa malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.